Kenapa? Tolong. Kenapa? Aku nggak tahu apa-apa. Aku tuh lagi jalan, terus aku tiba-tiba lihat ada perempuan tua yang teronggok di pinggir jalan. Tua lihat dong. Oh, iya benar. Masih cantik. Kenapa enggak dibawa ke Cimahi? Ini coba ditolongin tadi nunjuk-nunjuknya ke rumah sini. Kenapa Mami ingkut begitu? Le, tadi Mami mau dijambret, Le. Jambret. Sama siapa? Sama tukang jambret, untung ada dia. Sabar ya. Sabar. Sabar ada di belakang. Ditolongin sama Fitra. Papa, tolongin saya. Papa. Dijamret Mami, Pak. Masa diam aja? Alhamdulillah. Jadi gimana? Tadi dijamret. Mau dijamret, Le. Mami udah lari. Cuma ditolongkan. Ditolongin. Itu lupa ya pada tahu. Ditolongin, wih hebat banget lah nolongin Mami. Lagian perempuan gadis manis kayak gini jalan-jalan gak pakai perlindungan kayak aku dong. Gadis dari mana udah bobrok begini kan? Anaknya udah segede gini. Enggak gini, mungkin Mami tuh kayak kalau aku diajarin ya sama keluarga aku tuh kayak harus benar-benar pinter banget ngejaga kehormatan ya. Jadi aku kalau kemana-mana aku tuh selalu bawa kayak pepper spray. Apa tuh? Kekuatan merica. Oh, ini air merica. Iya, jadi kalau misalkan ada yang berniat, apalagi kalau misalkan gadis-gadis yang memang dianugerahi kecantikan seperti itu, kayak harus dijaga. Diri. Itu merica. Iya, aku bawa itu. Aku bawa bawang juga, bawa bawang merah juga, aku bawa cabe juga, bawa garam, bawa gula, sama bawa mecin. Sama ini buat proteksi. Ini buat proteksi aku juga. Caranya gimana makinya itu? Ya ini gimana aja caranya? Mau masak apa bagaimana ini banyak banget? Nggak gini ya, mungkin kalau kayak buat teman-teman yang mungkin dikasih fisiknya mungkin normal-normal aja. Kayak kalau jalan-jalan keluar tuh kayak biasa aja. Tapi kalau buat yang dikasih anugerah cantik tuh jalannya keluar tuh kayak ancaman. Kalau rumah sakit gua apa gimana? Mami tuh harusnya lebih bisa proteksi diri bener, dong. Nih, proteksi diri dong ini. Mau cabe. Tapi gue setuju banget sama lo. Kasih. Karena kita harus punya pertahanan diri. Supaya kita kalau di apa itu kita bisa jagain. Iya, karena kalau misalkan kayak cewek-cewek keluar rumah terus gak bawa proteksi diri itu kayak... Apalagi dianugerahi. Itu kayak... Oh, gitu lah. Jadi juga masih proteksi diri. Nah, gitu. Kalau klinik cengbok ngobatin apa Mami harusnya jadi wanita yang kuat dan bisa mempertahankan diri. Masih untung ada yang nolongin. Kalau enggak, Mami enggak kuat. Bahaya nanti untuk kehidupan Mami. Makanya beli batok ini. Tapi kalau Mami itu kan harus, kalau mau kuat kan harus latihan, harus apa. Jadi Mami harus kemana? Minta ajarin Pak Edi Supono, karena Pak Edi kan lemah. Kok lemah tuh belajar gimana sih? Maksudnya dia bisa lebih kuat kalau ada Mami. Oh gitu, karena kan dia security, dia latihan sinyalnya gitu. Sinyalnya di Mami pokoknya. Oh yaudah. Pak Edi Supono. Benar nih. Pak Edi Supono itu banyak sering latihan bela diri. Ya. Terakhir dia latihan Muay Thai Ching. Iya, Muay Thai Ching. Yaudah. Fitri, terima kasih ya. Udah bantuin Mami, nyelamatin Mami. Sekarang Fitri ngobrol aja sama A.A. Sule. Mami mau nyari Pak Supono, mau latihan biar jadi wanita kuat. Oke, tapi Mami janji ya, Mami harus jaga diri. Mami baik-baik ya. Mami, supaya apa, Mi? Woy, kuat. Kuat. Ya? Oke. Ya, Le? Ya. Kenapa, Mami? Ya, ini lah. Kenapa biar jadi kuat. Oh, ya kuat. Ya udah. Kamu ini jangan buat cipok. Aduh, ini mah. Ya udah, Le. Silakan ya. Silakan. Fitri, terima kasih loh. Mitra, apa kabarnya? Sekarang lagi sibuk menanam toge di gelas plastik.
Sebenarnya sih enggak. Gara-gara kemarin, ntar bintang tamu, ntar ditanyain apa lagi? Dikasih pertanyaannya 17, jadi aku jawabnya sesuka hati aku. Ditanya, Fitra kesibukannya apa? Lagi sibuk percobaan menanam tanaman organik, menanam toge di gelas plastik, gitu aja. Untuk kesuburan? Apa? Untuk kesuburan? Enggak, iseng aja. Iseng. Untuk kayak penelitian ya, karena memang kan kayak aku menyukai biology ya. Gua bodoh juga gitu-gitu amat. Emang dia gaya keturunan dari keluarga. Cuman memang kayak pronunciation-nya kalau di international school memang beda. Internasional. Makanya lu international school. Sekolah biology. Gimana? Biology. Biology. G itu jadi J. Jadi kalau gigi jadi jiji. Lah gue mah study tour. Study tour apa? Study tour. Kira pelajaran study tour. Nggak, coba kalau Kak Andre coba biology. Biology. Itu. School. Lah nggak salah biologi, woy gitu lah. Clear. Gue tahu itu mah. Daus, ada sebagai seorang entertainer papan blackboard, kamu katanya... Papan atas. Ke papan blackboard bakal nulis. Yang di atas-atas itu maksudnya, papan tertinggi atas. Gitu. Papan. Katanya pernah salah datang show ya, waktu mau manggung. Panggung. Kayak Bang Malih. Salah panggung. Oh pernah dikerjain waktu itu, tapi bukan itu aja sih banyak. Gue pernah yang di calling. Satu aja. Ya sebetulnya yang di calling gue, yang datang Dos Mini. Gue lagi di bengkel, orang gue pikir nggak ada, gue lagi di bengkel, lagi biasa moto-moto ya selfie di bengkel, ada pelek baru gini set gitu ya. Lagi selfie. Terus di telepon. Lu sekarang meluncur lu, kenapa kita live nih? Lah, lu dadakan begitu? Iya, gue salah. Yang datang si Dos Mini, yang calling lu katanya. Lah, gimana gue naik ojek? Emang satu manajemen? Satu manajemen. Terus si Daus Maininya gimana? Mini-mini aja untuk Maini. Mini-mini aja. Akhirnya, dia tersip malu. Akhirnya malah jadi dua-duanya syuting. Jadi dua-duanya, jadi alhamdulillah ya kalau begitu. Enggak lah, gue yang kesel. Kenapa? Lalu bayangin aja gue pernah juga, gue yang syuting transfernya ke dia. Iya. Gue syuting tapi transfernya ke dia, gue bilang enak banget. Mbak ini belum turun-turun mbak, udah saya kirim kok. Gue cek, mbak gak ada. Coba saya cek lagi, oh mas maaf mas ke Daus Mini. Oh enak si Daus dong. Jadi gue kan kalau gue M titik Firdaus, kalau dia Muhammad Firdaus gitu. Namanya juga sama. Iya cuman kalau dia pakai Muhammad, kalau gue M doang. Tapi M-nya apa? M Michael. Nih, gue gak suka. Gua gak suka punya temen tukang bohong, gak suka gua bener. Michael. Mamat. Michael dari mana? Ini jebulan study tour loh. Study tour. Sekolah internasional bukan study tour. Maaf, sorry. International school. Yeah. International school. Repot jadi orang bule. Orang bule repot ya. International school. International school. How about a fit rob? Oh yes, what? How about your experience? Nganggur nih gua kalau bahasa Inggris ini. As an artist, you as have to artist, go to other countries to show. Uh-huh. And then kalau pengalaman aku kalau misalkan kayak MC di luar negeri ya. In English, please. My experience gitu. Cikupa bisa. Cikupa. I know. Every time I'm emceeing outside this country, yeah, yes. Emceeing abroad, feels like home. Oh, nice people. Sih, lu ngerti, Le? Hah? Ngerti dong berarti tadi. Ngerti. Artinya apa? Jadi nice people itu okay lah, gue bantu gitu. Hai, dari mana, Yayang? Yes, Le. Hah? Neng beliin dimsum buat Kang Sule. Ah, makasih. Makasih.
Oke. Okay. Okay. Halo, apa kabar? Hai. Hai. Okay. What? Sebentar dia ambil minumnya. Oke, oke. Bisa kerja aja. Apaan tuh, Le? Dimsum. Dimsum. Kalau tempat gua mah somai. Ini udah di Jepang. Oh, dimsum. Sini kan ada restoran Jepang. Hmm. Udah foto gua di situ. Silakan. Oke, okay, nice to meet. Nice to meet apa? Iya, sama-sama gitu. Nice to meet. Kayak sele. Ya. Kalau makan di sama enaknya pakai ini nih. Baru mau makan. Tunggu, ini saus dua blebisnya belum. Kayak sele dong. Oh iya. Emang harus saya? Iya. Oh, proper excellent. Saus dua blebis tuh ada itu saus tomat, ada cukanya, enak banget buat bakso. Oh, ada cukanya juga. Ini disuapin atuh. Ini mah enaknya juga ngomongnya harus bilang anyak. Enak banget soalnya. Enak banget, Mak. Enak-enak-enak. Bukan cuma dimsum aja, Kang Sule, enak pakai ini, mah. Apa juga enak. Apa aja enak, ya? Pokoknya kalau pakai saus dua blebis, mah, semuanya jadi istimewa. Kayak Kang Sule. Kang Sule yakin mau move on ke sambal yang lain? Kalau udah nyobain ini, mah, nggak bakalan, tuh, Maya. Simpen di kulkas. Iya. Ntar dicolong Mamang Saswi. Makasih ya, Maya, ya. Iya. Gantian sekarang, ayo Daus yang suapin Kang Sule. Enggak, lu aja. Aku gua. Enggak, lu gua juga. Aku mau. Nah, sini, Maya. Sini, sini. Coba bilang, kalau Maya suka sama saya. Apa-apa, biar orang-orang tahu, biar dunia tahu. Maya kan sebentar lagi mau ke Amsterdam. Mau gue sekolahin. Sekolahin. Sekolah nyuci. Amsterdam. Pasti lama. Iya. Sekolah nyuci aja Amsterdam. Ya dong. Ucapin aja lah. Kalau Maya misalkan gak enak sama saya. Maya ada sesuatu mau sampaikan, sampaikan aja gak apa-apa. Kalau jontor mau gak kemana. Jodoh. Mata lu gue seblok pakai ini lu. Jontor. Emang bibir gue jeding. Bilang kayak tadi kan sudah suruh. Iya. Kalau Maya suka sama saya. Apa katanya? Gue tahu Maya suka sama saya. Biar gue yang ngomong. Maya suka sama saya. Berarti saya gue dong ya? Iya. Masa Maya suka sama diri sendiri? Iya. Ya, gue aja kalau ngaca gue gak suka sama diri gue sendiri. Kode. Daus, yeah. Daus kan pernah di yesterday. Luar negeri ya? Di luar negeri pernah ya? Yesterday. Tahu kok kosakata, bahasa Inggris. Lainnya bisa ya. Okay. Coba bilang ke pemirsa di rumah pakai bahasa Inggris. Pemirsa jangan kemana-mana ya, masih ada saya, ada Pitrop, Sule, dan Andre yang akan menemani kalian bersama. Gitu. Bahasa Inggris. Nah, terus. Jangan kemana-mana, terakhirnya di sini aja. Gitu, yeah. Ayo. Bahasa Inggris. In English bisa. English. Ini kan yesterday evening, boy. Iya. Kemarin sore. Kemarin sore. Ya, bahasa Inggris ya. Don't worry. Oke. Okay. The people, nothing to lose. Iya, terserah lu. Masing-masing punya cara. I am the belief our Lord in health. Yang benar aja bahasa Inggrisnya. Benar, udah benar. Bahasa Inggris lu udah benar. Mereka aja yang gak paham. You ingin tahu what is name ceritanya? Don't worry, again. Di sini aja. Sudah.